自分の仕事は必ず全うする。マンツーマンディフェンスは任せておけ。Halo teman-teman, balik lagi ke Dokwa Gentech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Teman-teman, kita bahas update hari ini ya, ada Dream Collection ya. Tapi sebelum itu kita lihat sedikit ini jadwal terakhir untuk anniversary ya. Kita mulai dari yang paling atas teman-teman. Ini hari Senin ya, hari Senin ini Rising Star Transfer ya. Ini World Warriors ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini bisa model kayak Diaz ya, Diaz dan kawan-kawan, atau enggak bisa kayak Uruguay ya, si siapa namanya, Victorino sama Hino yang ada medalnya. Cuma kalau menurut gua sih ya, ini kayaknya ini pasti baru teman-teman. Ada gosip ini duo Denmark ya, ada gosip ya, duo Denmark ya, masih fresh tuh duo Denmark itu, belum pernah nongol teman-teman ya, siapa tahu ya. Padahal kita berharapnya Santana ya teman-teman ya, Santananya nih belum keluar nih. Kalau kita lihat dari jadwal belum ada nih, ini pet step up kagak ada nih ya. Step up Japan yang terakhir teman-teman ya, kemungkinan ini isinya kombinasi semua ya, plus dua pemain baru, Sano sama Jito ya. Misakinya kemana? Nah, Misakinya kalau menurut gue sih sepertinya Super Dream Fest ya, karena sudah dikonfirmasi ini Super Dream Fest bakal dua kali teman-teman ya, dan nggak mungkin Michael sama Rafael itu di-up lagi. Jadi ini giliran Jepang nih, duo Jepang. Jadi kalau orang bilang Santana versus Misaki, gue agak pesimis teman-teman. Kalau gue bilang ini duo Jepang nih, gue bilang ya. Cuman bisa juga sih, bisa juga ini Santana versus siapa namanya, Misaki. Cuman gue lebih yakin Santana di sini teman-teman. Tanggal 22 hari Rabu ya, World Dream Transfer ya. Sisanya mungkin ya Santana keluar bareng-bareng sama yang lain. Santana, Galvan, Ier, siapa lagi tuh yang belum ya teman-teman, pikir deh pokoknya yang belum keluar deh, seperti itu ya. Terus yang ini teman-teman, ini Dream Pot Transfer. Ini kalau teman-teman pemain lama ini pasti tahu yang namanya Dream Pot Transfer. Ini kayaknya Dream Potnya Dream Pot bayar ya, pakai Dream Ball, bukan free. Kalau free kurang bagus teman-teman ya, mungkin jadi bahan colokan aja. Ini kayaknya yang paid ini model Zino Hernandez sama Gentil dulu ya. Oke, jadi dikeluarkan jadwal yang terakhir. Jadi teman-teman bisa pilih, mau nabung Dream Ball jadi enak ya. Oke, kita bahas ini duo Speed. Kita mulai dari yang merah. Oke, German Rising Sun ya. Defense-nya 21.000, tackle 8.200, intercept 8.100 ya, mirip-mirip ya teman-teman. Speednya 7.700, tekniknya 6.000 ya, dribble 6.300, passing 6.400. Warna merah ya. Non Japan plus 15%, on termove S 80% lawan non flying shoot ya. Jadi kalau ground shoot di shoot ini 80%-nya nyala. Cuman gua agak kurang yakin teman-teman, ini 100% ngeblok misalkan tackle atau enggak intercept, itu ngeblok shoot ya. Kalau shooternya yang kuat banget sih, cuma kalau gue bilang mungkin aja masih bisa dilawan. Oke, bondnya 5 atau lebih toughness non Japan 15%, aktifin auto intercept, terus exactly harus 3 skill type Brazilian plus 2%, terus exactly 3 skill type non Japan plus 2% ya. Ini auto interceptnya buat Smith jadi 70% kalau itu nyala juga.
ya ini buat teman-temannya 15%, terus counter move 15% lawan forward. Jadi kalau dibilang ini Smith ini memang lumayan GG teman-teman ya. Lumayan GG untuk urusan begal forward. Entah di posisi DM atau enggak di DF itu sama-sama bagus. Ya, cuman yang jadi permasalahan ini bondnya yang agak ribet teman-teman. Ya, ini bondnya agak ribet. Ya, kalau yang Eric ini kelihatannya lebih relatif lebih gampang dibanding yang satu lagi. Ya, cuman tergantung kebutuhan timnya ya. Tergantung teman-teman punya timnya kayak gimana nih. Gampangan Eric apa Kevin? Kalau gua sih sebenarnya dua-duanya sulit. Jadi antara butuh nggak butuh sebenarnya ya. Cuman gua lebih relatif lebih bisa pakai yang tadi dibanding yang ini. Oke, Kevin Speed 7800 tackle, intercept 8500, speed 6400, tackle 7300. Ya, kalau kita lihat semuanya sama, cuma bedanya tadi tackle ini intercept ya. Ada precise pass yang S. Nah, ini bondnya. Kalau yang tadi 5 toughness non-Japan. Kalau ini 3 German player, 15% auto intercept. Terus 5 agility type Japan plus 2%. Ditambah exactly harus 3 toughness type European player. Nah, ini yang bikin ribet sih sebenarnya gua teman-teman ya. Yang bikin ribet gua ini untuk kalau punya ini nih agility Japan. Secara gua agility Japan enggak banyak yang kuat teman-teman. 5 aja enggak nyampe. Ditambah harus masukin 3 toughness type European. Kalau 3 toughness type doang sih mungkin masih oke ya. Cuman ini harus European, itu masalahnya. Ya, jadi kesimpulannya, jadi dua pemain ini bisa nggak ya teman-teman ya? Kalau ada yang tanya, bisa nggak dimainin barengan? Bisa. Ya, Kevin Smith sama Eric Smith, si Smith ini misalkan ditaruh di DM dua-duanya, bisa. Cuman pasti harus ngorbanin salah satu bondnya yang nggak nyala yang mana. Nah, itu. Kalau mau nyalain semua, ya itu mustahil lah teman-teman ya. Sama kayak Roberto sama Matsuyama yang kemarin. Oke, karena gue sebenarnya nggak tertarik ya. Jadi kita oke lah, kita gacha ini ya, kita gacha dua kali lah ya. Siapa tahu dikasih ya. Jujur aja nggak ngincer sebenarnya, cuma kalau dikasih ya terima kasih gitu. Ya, kita buka yang type selectable ya. Yang dari klub gratis, tapi kita keteng dulu. Jadi habis SSR selectable, siapa tahu dapat SSR. Aduh, gua padahal gua pengen berharap kompilasi ya teman-teman ya, banner kompilasi dari semua yang keluar gitu, karena gue yakin pasti ada juga yang lain teman-teman pasti pengen ya. Oh, ini keskip ya kan, pemain ini ya kan udah keluarin korbanin DB banyak tapi nggak dapet, dapetnya malah ini ya. Harusnya klub ya mikirin, oh ya udah lu bisa gacha, bisa dapetin pemain itu tapi lu harus gacha sekian ya kan. Jadi sistemnya kayak medalnya Uruguay. Nah, bisa dituker, pilih aja deh yang mana kan, gitu enak ya. Oke, gua karena butuh, kelihatannya dari kebutuhan gua butuh yang warna merah teman-teman, yang Roberto merah atau enggak siapa namanya, Genzo Asia qualifier. Roberto, nah, kalau gacha begini enak ya, 10 SSR pilih. Ya, cuman kalau yang kayak begini adanya di shop ya, harganya 1,2 juta ya. Mikir-mikir juga kita. Oke, begitu. Please dong, Roberto dong. Roberto, mana kau Roberto? Ya, Roberto nggak nongol, nggak ada pilihan. Gito akhirnya kita pilih. Sial, Roberto-nya belum dapat juga. Oke, kita
apa ya, dua kali ya. Kita coba dulu nih Eric Smith, please. Eric Smith, gua sih nggak berharap, cuman kau dikasih Sika. Misaki kun dan Bate, ayo semangat nih, satu lagi dong. Wah, ayo kita lihat siapa nih, ayo please. Siapa aja, klap, kasih klap, oh, paling bawah, klap, you know lah, klap, ah. Oke, lumayan teman-teman. Meskipun kepake nggak ya, gue juga nggak tahu ini, aduh. Udah lewat ini masanya, kalau dulu memang boleh lah ini, ya boleh lah ini. Tapi kalau sekarang masanya udah lewat ini. Udah, sekarang tim itu cukup. Yang baru aja ya, pemain-pemain baru aja udah cukup ya teman-teman. Yang gak perlu pemain-pemain lama ya. Palingnya pemain lama tuh yang kepake cuman siapa? Roberto Gentil atau siapa lagi tuh? Gak banyak sih ya. Owairan gitu ya. Oke, ini last pull. Barangkali, please. Barangkali. Misaki kun. Wow, dapat dua nih. Dua nih. Oh kan? Satu lagi. Au. Empat cuy. Masa nggak nongol? Ai, Mori Saki. Lord Mori. Oke, Lord Mori. Kita lihat yang kedua. Please. Ya, aduh. Sedih banget, 4 biji tapi dapatnya yang itulah. Gila, cuma lagi ngecun sih. Gue jadi pengen lagi nih, teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi lah ya. Yang ini nih ya. Ini kayaknya dua begini kayaknya membawa hoki deh. Please. Oke, ada chance. Please. Aduh. Jadi Zong nih, gimana nih masa endingnya Zong ya? Enggak asik ya. Oke, sekali lagi. Tadi siapa yang kasih 4? Kevin Smith. Kevin. Aduh. Ya. Gak bisa nih. Ini gak bisa dibiarkan nih. Gua panas sih teman-teman. Gimana nih? Masa udah 4 begitu? Ujung-ujungnya jadi gak dapet lagi cuy. Oke, kayaknya bisa lah. Ini sekali lagi. Kita DB-nya masih 281 sih. Jadi kita coba yang terakhir teman-teman. Tidak kayak CSR gitu kan. Please. Wah, ini memang harus disuruh stop. Suruh stop. DB-nya terbuang sia-sia. Setelah dapat 4, empatnya bikin sial. Kampret. Oke, kita mixerin. Ya, kita mixerin yang nggak kepake. Siapa tahu dapat Roberto kan? Mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Napoleon. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.